Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat untuk anak-anakku yang pada kesempatan tahun pelajaran ini kita masih tidak diperkenankan untuk KBM tatap muka. Semoga dengan pembelajaran daring ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan instruksi Bapak Kepala Sekolah SMK Pancasila Dander, untuk kegiatan KBM daring per Agustus, lebih jelasnya dimulai hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, KBM SMK Pancasila tetap melaksanakan daring namun diganti menggunakan sistem via Zoom meeting. Seperti apa sistem via Zoom meeting? Nanti akan saya jelaskan tata caranya, tata cara untuk menginstal aplikasi sampai menggunakan dan mengikuti Zoom meeting. Seperti apa? Tetap ikuti video kali ini sampai selesai. Oke, yang pertama tata cara untuk menginstal aplikasi Zoom meetingnya. Tadi sudah saya share link untuk download di Play Store. Kalian bisa masuk di WhatsApp di info Semanca. Nah, di sini sudah ada linknya, atau bisa langsung di Play Store. Nah, untuk lebih ringkasnya, kita klik aja linknya ini. Nah, di sini muncul Zoom Call Meeting. Ini besar aplikasi ini kurang lebih ada 37 MB. Jadi kalau kalian nanti waktu install ternyata kok nggak bisa, berarti memori kalian sudah penuh. Jadi antisipasinya, file-file yang kiranya tidak dipakai, tidak penting, atau aplikasi yang jarang dipakai, silakan bisa dihapus dulu atau dinonaktifkan. Setelah itu baru kalian install. Langsung aja klik install. Kurang lebih 1 menit sudah selesai kalau jaringan kalian cepat, kalau lambat maksimal 5 menit. Kita tunggu. Ya, ini sudah selesai. Langsung jangan klik buka, tapi selesai. Nah, berarti kalian sudah selesai menginstal aplikasinya, atau kalian coba cari. Ya, di sini sudah ada aplikasi Zoom. Nah, kita buka. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada join meeting, sign up untuk daftar atau sign in. Kalau kalian sudah daftar, tinggal masukkan email. Tapi kalian bisa sign up, nggak apa-apa. Tapi untuk lebih ringkasnya, ini abaikan saja, nggak masalah. Karena kalian hanya untuk melihat atau mengikuti, bukan menjadi pemateri. Nah, setelah itu, kalau sudah selesai, tinggal kalian mengikuti pembelajaran. Contoh, saya contohkan di sini. Ternyata hari ini jam 8 ada materi, jam pertama itu ada agama. Contoh saya kelas 10, contoh. Ternyata jadi tinggal cari aja di grup WA, nanti akan ada informasi jadwal apa, jam berapa dan linknya. Contoh ini ya, klik. Ya, ternyata di sini ada pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 TKJ dan TKR. Ya, berarti khusus kelas 10 TKJ dan TKR bisa mengikuti Zoom di link ini. Ya, kalian klik saja linknya. Nah, di sini buka dengan Zoom. Nah, buka dengan Zoom. Nah, kita tunggu. Nah, masukkan namamu. Contoh Ahmad Januri Ferguson.
Show. Nah, jadi masukkan nama lengkap kalian, jangan nama panggilan atau nama lainnya. Nama lengkap kalian dan kelas. Nah, Ahmad Zainuri Ferguso 10 TKJ. Nah, setelah itu pastikan sudah benar, klik OK. Ya, ini contoh salah satu ini salah satu guru, ini pengampu. Contoh ini sebagai contoh aja, Pak Ilambang sebagai guru pendidikan agama Islam. Nah, sudah muncul wajahnya Pak Ilambang, dan kalian biar wajah kalian muncul di HP kalian, klik start video. Nah, nanti akan muncul. Ini bisa ikuti pembelajarannya. Naik. Ini nanti akan dijelaskan. Seperti itu. Ini pembelajarannya, contoh itu. Jadi cukup mudah. Jadi pembelajarannya seperti itu aja. Kalian bisa melihat Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu Guru bisa melihat kalian secara langsung di rumah. Nah, meskipun melalui virtual Zoom. Tetap, mulai besok Senin, gunakan seragam sesuai dengan jadwal. Kalau kelas 1 belum mendapatkan seragam, bisa menggunakan seragam di SMP-nya. Atau bisa menggunakan seragam yang sudah dikasihkan. Dan ikuti sesuai jadwal yang sudah di-share di grup kelas kalian masing-masing. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.